pekerjaan guys, bukan foto ini. Semuanya. Pamer kemesraan tak menutupi apapun lagi, kali ini Via Valen mengaku kalau dirinya siap menikah dengan Fevra Yolandi. Bahkan, memang semua orang sudah tahu kini, Via Valen pun meminta doa agar semuanya dilancarkan, tak mau menunggu lagi, apalagi tak mau lama-lama pacaran. Di tengah pandemi ini memang sempat menunda foto prawedding. Kini Via Valen yang sudah mendapat restu dari kedua orang tua, bahkan dari keluarga sang pacar, juga dapat dukungan dari para netizen yang nampak suka dengan kedekatan Via Valen dan juga sang pacar Fevra. Via Valen yang dikenal tak terlalu suka mengumbar permasalahan pribadinya, namun kini semua nampak sudah tahu dirinya sudah punya pacar dan akan segera menikah. Ini adalah dukungan dari penggemar-penggemar Via Valen yang menantikan Via Valen menjadi pengantin. Dari dulu tak mau buru-buru namun kini mendapat jodoh, banyak yang mendoakan semoga dilancarkan. Hari ini semuanya divaksin, disuntik vitamin biar sehat dan terhindar dari namanya corona. Mbak yang kerja di rumah juga, yang lain masih di rumah. Jadi cewek lagi, Mbak. Kan dia jawab foto langsung di penan nih. Kaki kaki. Iki juga ih. Biar cucok. Mama. Iya, ayo. Sudah ngajar. Do yo apa sih? Selamat berbuka puasa semuanya. Selama ini dirinya fokus untuk keluarga, bekerja untuk keluarga, Via Valen sudah membahagiakan semua keluarganya. Menurut sang ibu, Via Valen memang tak buru-buru ingin menikah, hingga sampai sang ibu mendengar kalau Via Valen punya pacar bahkan dilamar, keluarga sangat mendukungnya. Via Valen yang kini akan segera menikah dengan Fevra meminta doanya. Bahkan tak malu-malu, saat diisukan segera akan menikah, Via Valen membawa ke orang tuanya dan membenarkan dirinya dengan Fevra Yolandi akan segera menikah. Kebersamaan dan pamerkan di sosial media pun kini tak malu-malu lagi karena tak dirahasiakan lagi. Cireng, colek, caos, caos, saus, angan. Lagi apa teh? Lagi bikin hiasan buat fried chicken ala Shaye. Biar cantik gitu kan. Ini fried chickennya udah jadi, tinggal. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.